guys, welcome back to my channel. Ya, video kali ini saya tidak akan membahas mengenai Mr. Alif Bata. Tapi di video kali ini saya akan membahas yang katanya ini adalah gurunya daripada Alif Bata. Oh no. Coba kita lihat dan kita simak apakah betul dia gurunya. Lagi dengan saya di Chris Menur Channel ya. Waalaikumsalam, Bang. Kali ini saya bukan mau memberikan tutorial, tapi jadi sekedar sharing ya, sekedar memberikan pendapat saya tentang Mas Alif Bata. Sebenarnya okay, itu hebat apa enggak sih? Oh, hebat. Tonton terus videonya ya, supaya enggak gagal paham. Oke. Okay. Kalau menurut saya, dia ini pertama, dia pinter. Pasti. Kenapa pinter? Dia bisa merubah-rubah tuning untuk sebuah cover lagu. Tuning ini rubah-rubah sesuka hati dia nih. Ya. Terus kemudian jadi cover yang sangat enak. Pasti pinter dong, Bang. Tuning itu toh kita harus menghafal kembali ya tangga nada yang ada pada tuning yang kita buat. Itu pertama kan. Duh. Yang kedua, jeli sekali. Katanya Abang gurunya. Dia cover, itu biasanya nggak tertinggal sebiji nada. Walaupun hanya string keyboard atau apapun itu jadi di dalam fingerstyle beliau. Berarti murid lebih hebat daripada guru dong. Menurut saya. Luar biasa. Tempo permainan Mas Alif ini sangat stabil. Kalau saya sangat mengaku itu. Mungkin bukan saya, mungkin banyak orang luar sana. Bahkan dunia mengaku itu. Iya, dunia mengakui terbukti, dong. Siapapun bisa kolaborasi dengan beliau pada cover-cover lagu beliau. Temponya sangat stabil. Saya main yang tadi dirgat. Temponya keteteran. Itu luar biasa Mas Alif. Jadi, hal itu luar biasa, Bang. Jeli, tempo stabil. Soalnya dapat. Beliau tuh main enggak ada beban ya. Betul, nyantai, enggak ada beban. Ngapal. Beliau semua cerdas, Bang. Bisa membuat versi sendiri, pengerstal sendiri. Tapi enggak seperti dia. Kalau Mas Alif ini enggak beban, main enggak nacer. Bersih, coy. Loh, betul. Bersih, Bang. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Contoh di Dirgat, dia sudah sekarang view-nya tuh udah mencapai 7 juta lebih ya. Bukan Indonesia saja, bahkan karena, dunia sudah. Karena hebat dia, Bang. Itu. Di sana dia ubah tuning. Bayangkan dia membuat cover lagu ini berapa lama ya? Bentar untuk aja, menghafal tangga nada dengan tuning sendiri itu. Udah itu yang sakitnya. Bang. Kita tinggal niru aja susah. Gimana dia nyiptain? Gak bisa, Bang. Jadi ya, intinya dari video ini, tergantung teman-teman, anggapan teman-teman tentang pendapat teman-teman tentang Mas Alif Bata ini seperti apa. Silakan isi kolom komentar ya. Kata siapa dia hebat? Kata siapa? Kata siapa abang gurunya Alif? Simpulkan sendiri kawan. Kata siapa abang gurunya Alif? Aduh, Bang. Sampai di sini video saya. Oke, Bang. Tapi terima kasih lah, Bang ya. Waalaikumsalam, Bang. Tapi terima kasih lah buat ulasannya dari Abang. Abang luar biasa juga ternyata ya. Dan mau tahu bahwa abang ini juga mainnya oke, ya. Hampir mirip dengan Alif Bata, ya. Cuman kurang rajin aja dan kurang ngopi kali ya. Oke, kita saksikan videonya ya dari abang ini nih. Oke. Boys, ini guys videonya. Ternyata abang ini luar biasa juga mainnya. Keren ya. Tapi jauh lah sama Alif, beda Bang. Tapi keren lah. Ya, kalau abang gurunya Alif, berarti muridnya lebih hebat dibanding guru Bang. Tapi keren, Bang. Ini Hotel California ya, dia bawa. Oh, keren juga, Bang. Oke juga ini, Abang, ini. Nah, mukul itunya yang kurang oke, Bang. Perkusinya, Bang. Tapi keren, Bang. Boleh lah, boleh lah. Abang ini lama-lama kayak juragan Dukuh, Bang. Kayak bosnya Dukuh. Thank you.
Boleh lah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, kali ini kita tutorial lagi ya. Lagu Hotel California versinya Mas Ali Bata. Tapi di sini akan saya bahas itu intro dengan interlude akhirnya ya. Wih, hebat nih. Semua lagunya kita dibahas buat tutorial nih. Panjang. Bisa belajar juga kita nih sama abang ini. Aja. Oke, keren juga nih tutorialnya ya. Di lagu ini Mas Ali pakai tuning standar. Gak ada yang berubah ya. Satu lagi, dia menggunakan pick. Jadi tujuannya untuk bisa pakai pick ini tujuannya okay. Untuk mempercepat permainan. Terus picknya dapat ya. Terus kemudian dia suaranya lebih jernih. Oke, sejernih suara abang dong. Kita awal dari chord yang pertama. Ya, posisinya seperti ini. Senar 6 di fret 7. Senar 5 di fret 9. 4 di fret 7. 3 fret 7. 2 fret 7. Senar 1 di fret. Skill abang ini juga enggak bisa 9. Diragukan loh. Begini bentuknya nih. Keren loh. Jadi brother semua yang mau melihat video aslinya daripada abang ini ya, itu channelnya adalah Crash Minor. Crash Minor Channel. Saya sertakan ya di deskripsi. Di sini. Boleh juga nih mulai dari senar 4. Juga. Senar 4 fret. Ternyata Bang 9. Ini baik hati ya. Waduh. Kemudian, di full up ke? Jumpa lah awal sama Abang ini, Bah. Ke fret 11. Abang orang mana, Bang? Fret 9. Keren. Baru slide ke. Tutorialnya keren, keren. Fret 8. Kembali lagi 7. Kemudian 11, kemudian 12. Jadi begini. Wih, gila. Oke. Kemudian luar biasa, 3, Bang. 9. Luar biasa, luar 11, biasa. Top, top, top. 12. Oke, brother. Jadi bagi Anda yang mau lihat video lengkap dari abang ini, ya. Di pull up. Itu channelnya 12, adalah 12. Crash Minor Channel. Ya. Dan ternyata abang ini oke juga loh. Ya, dan cuman saya agak ragu kalau abang ini gurunya Ali Bata. Fret 9. Ya. Saya nggak tahu lah, kita juga nggak tahu. Ya. Oke, jadi demikian reaksi saya kali ini. Dan terima kasih sudah menonton dan mengklik video lanjut. Ini. Juga buat Anda yang sudah subscribe, 2, terima kasih. Saya ucapkan 12. Terima kasih. Ya, biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan ya, kita semua. Baru senar 2 ini. Sampai ketemu, 14, saya di You Channel. Dan selamat malam. Fret 11. Baru senar 2 nya Fret